buat butter landing dekat pilot training flight simulator ni. Hai. Padahal senang je nak buat butter landing. Jadi, hello dan assalamualaikum guys. Welcome to Adam Darul Syafiq. So, hari ni aku akan ajar korang tutorial nak buat butter landing lah. So, before that, korang kena like, share dan juga subscribe video channel ni dulu. Kalau korang tak like, korang boleh keluar pada video ni. Sebab buat apa korang tengok kalau korang langsung tak buat apa-apa dalam group ni. Orang dah ajar, itulah cara orang nak. Itulah cara korang kena balas apa yang aku dah ajar korang ni, okey. So aku bawa Spirit Airline. Salah satu kapal terbang ni. Aduh korang. Easy je kot nak landing butter. Cuma ambil masa je lah kalau korang nak belajar. Korang boleh butter landing. Bukannya tak boleh. Ah, memang kosong ke? Kira halal je lah. Ni kalau ada orang tanya kenapa jalan ni? Sebab boleh. Ini cara kalau aku nak take off lah. Okay, aku akan set flaps ke satu. Let's go guys. Before that aku nak kata sorry kalau lama aku tak buat video kan. Sebab aku semenjak ni busy, tak kira lah hari Sabtu atau Ahad. Jom aku landing kat tempat runway terpanjang ada dalam game PTFS, iaitu Orange lah. So nak main game ni senang ke? Take off, landing dan juga gear tu kena turun lah. Itu paling penting dalam game PTFS ni lah. Nanti aku rasa aku macam nak buat roleplay naik kapal terbang ni lah. Masih best kan kalau aku buat kalau aku buat macam roleplay main kapal terbang, kehidupan seorang pilot kan. Masih best. Tapi itulah, partner tak ada ha? Kali aku WhatsApp pun tak balas. Member semua tak free guys. Kali sibuk hoki, aku sibuk pula. Sorry sebab aku batuk. Satu aku nak cakap lah, kalau korang naik kapal terbang, korang kalau boleh korang pakai je tali pinggang keledai. Masa nak take off ke, masa korang atas langit ke, still korang kena pakai tali pinggang. Okay, itu adalah teknik keselamatan. So,
adalah reverse thrust dan dia boleh buat kapal terbang slow. Tapi aku tu tak tahulah kenapa ada orang masih berdegil tak nak pakai P ni lah. Aku nak land speed ni. Inilah tutorial nak buat apa tu, smooth landing. Tengok, aku tekan P kapal terbang slow. So, tengok. Ikut aku landing pun smooth. Okay. Jadi itu je lah tutorial video hari ni. If kalau korang suka dengan video aku pada hari ni, make sure kalau korang suka ke tak suka, tolong tinggalkan like. Okay guys, bye guys. Komen lah kat bawah, patut ke tak patut aku buat ni apa tu, buat buat apa, buat role play kapal terbang ni.